di sini caranya panen gas tidak turun pelepah ya kalau di Sulawesi itu beda dengan tempat-tempat lain mungkin daerah-daerah lain turun pelepah di sini hanya buahnya saya dikasih jatuh kalau di sini sambil turun pelepah langsung otomatis ganti pendodos dan kebetulan juga ini sudah habis diperuneng ini habis dipupuk di sini turun buah tidak ada turun pelepah kalau daerah sini ya daerah Sulawesi Barat tepatnya di Mamuju Tengah beda dengan daerah lain turun buah turun pelepah ini juga kebetulan sudah diperuneng Minimal sangga 2 Sangga 1, sangga 2 Perpahnya Ini guys ya, tidak ada turun pelepahnya. Di sini begini aturannya di sini. Kalau daerah Sumatera atau daerah lain mungkin turun buah, turun pelepah juga ya. Kalau di sini enggak. Otomatis langsung ganti pendodos, pendodos. Kalau turun buah, turun pelepah. Ini guys ya. Hmm. Beda cara ya, daerah Beda daerah, beda cara. Ini kan tidak ada turun pelepahnya. Karena kasihan buahnya nanti kalau turun pelepah semua. Karena ada waktunya nanti peruningan pelepahnya ya. Dan di sini kalau tidak masak betul tidak diambil ya guys ya. Beda dengan daerah-daerah lain karena di sini insya Allah aman dengan namanya pencurian. Kalau daerah lain itu saya lihat di video-video itu tidak tahu daerah mana saya kurang paham juga mungkin daerah Sumatera atau daerah Kalimantan entah, entah daerah mana itu buah masih agak hijau diambil kalau sini dilarang masak betul baru bisa dipanen Kalau belum masak betul nggak bisa dipanen di sini ya, guys. Ini Pak di saya ini yang dudus juga ya, guys ya. Ototnya dia kuat. Nanti saya bagian ngangkongnya saya sebentar habis selesai video. Nah ada sini ya guys ya Yang jatuh buah jatuh perpahnya Ini guys ya Guys, masaknya harus masak begitu minimal ya guys ya baru bisa diambil buahnya. Karena kalau masih dalam keadaan hijau meskipun sudah agak kuning dalamnya itu belum dipanen di sini. Nih <tuk> guys. Memang di sini satu pohon satu buah yang kasih turun karena sebenarnya bisa dua buah tapi yang lain itu belum masak sudah masak tapi belum layak dipanen ya guys ya karena di sini insya Allah masih aman dengan namanya pencurian buah nah ini sebenarnya sudah masak ya guys ya kalau di daerah lain mungkin sudah didodos ini guys ya tapi kalau ini di sini belum belum di sini belum layak dipanen kalau di sini karena belum masak sekali saya lihat di video-video teman-teman lain penduduk sawit ini sudah layak didodos mungkin daerah lain daerah Sumatera kah daerah Kalimantan saya entah tak tahu tapi kalau di sini belum layak ya guys ya Ini guys, satu pohon satu buah. Sebenarnya bisa, mungkin daerah lain ini semacam ini sudah juga dipanen ini. Sudah merah-merah sedikit, tapi di sini juga belum karena di sini intinya itu buah masak sekali baru kasih turun. Ya guys ya. Ini di sini satu pohon satu buah jatuhnya kalau yang lain belum ada yang layak biar biarpun sudah masak sedikit belum nah ini guys ada yang sudah dimakanin tikus sana guys ya sudah dimakanin tikus dia entah itu tikus itu kenapa suka sekali sama buah sawit ini guys Perpahnya sangga dua ya tidak ada turun di sini pelepah. Ini guys ya, contohnya pelepah ini sebenarnya menyulutkan untuk panen, tapi bagaimana usahanya pun itu harus diturunkan buah tanpa turun pelepah ya. Ini guys. Saya lihat itu video-video teman-teman video-video teman-teman yang mendodos itu daerah Sumatera kah atau daerah Kalimantan tuh pasti akan turun habis ini ya. Oke okay guys ya. Videonya mungkin cukup dari, cukup sampai di sini dulu. Karena saya mau pergi mengangkong dulu. Karena sudah banyak buahnya saya lihat. Kebetulan habis hujan. Jalanannya ya sedikit luar biasa. Oke. Okay. Salam Dodos. Salam egrek dari anak Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.